ini kita rapat koordinasi dengan pemerintah Wali Kota Jakarta Timur terkait rencana deklarasi Madrasah Ramadhan. Madrasah Ramadhan ini tujuannya adalah untuk bagaimana menciptakan suasana yang ramah, yang inklusif, non-diskriminatif, anti kekerasan, menghindarkan bullying di lingkungan madrasah kita. Dan tentu ada nilai-nilai kemadrasahan, yaitu moderasi beragama, bagaimana menguatkan karakter moderasi beragama di lingkungan madrasah. Selain yang menyangkut karakter, yang hubungannya erat dengan aktivitas pembelajaran guru dan anak gitu, juga kemudian kita ingin membangun lingkungan madrasah, baik di lingkungan satuan pendidikannya maupun sekitarnya, yang ramah terhadap anak. Semua itu dalam rangka mendukung terwujudnya Jakarta Timur kota layak anak, yang hari ini alhamdulillah Pak Wali bisa membawa kota Jakarta Timur menjadi kota layak anak dengan predikat utama. Ada berapa madrasah Pak? Kita semua punya RA dan madrasah itu 662. Dan alhamdulillah sudah deklarasi untuk RA-nya 360-an. Nanti tinggal sisa kurang lebih 300 untuk madrasah, baik dari jenjang MI, MTS, kemudian Aliyah, ya, yang akan kita deklarasikan bersama wali kota dan juga dari KPAI tentunya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ada pesan dan harapan pada diri selanjutnya pada diri pada pesannya adalah mari kita bersama-sama mensukseskan deklarasi ini. Kita dukungan dari pihak wali kota segenap SKPD kemudian mensukseskan deklarasi ini, dan juga dengan teman-teman kepala madrasah. Ini hadir dengan saya ketua KKMI, kelompok kerja kepala madrasah MI, kemudian kelompok kerja kepala madrasah Aliyah, sehingga nanti para murid bisa mensukseskan.